잠시만요. Jazakallahu khairan umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo kunna umi wa akhti wa ustazah semua. Alhamdulillah bi khair ustazah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita, yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Adhkar. Kemarin kita sudah sampai di bait ke-8 ya. Ustazah. Betul ya, bait 8. Iya, Amrun Zah. Faha unsum ma'ai tutha. Iya, baik. Baik, 8. Insya Allah hari ini kita masuk ke bait ke-9. Tapi sebelumnya kita merujuk terlebih dahulu ya. Kita merujuk dari bait 6 saja ya. Tidak apa-apa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-6. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu. Bab 2 ini apa judulnya? Masih ingat semua? Dalil dalil nun sukun dan Dalil tanwin. sukun dan tanwin. Dalil nun sukun dan tanwin judul bait 6 ya. Kalau judul bab 2 apa? Dalil dalil huruf izhar. Al-hakamu. Salah. Dalil dalil huruf Al-hakamu izhar dan tanwin. hukum nun mati dan tanwin. Iya, Hukum-hukum mati. kamu nulis sakinati wa tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin ya. Judul daripada bab yang kedua. Baik, kita masuk ke bait yang keenam. Apa judul bait dalil keenam ini? Bait keenam ini? Dalil nun sukun dan tanwin. Iya, dalil nun sukun dan tanwin. Sebutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni in taskun walit tanwini. Linnuni in taskun Linnuni in walit taskun walit tanwini. tanwini. Arba'u ahkamin fakhud tabayyini. Arba'u Arba'u ahkamin fakhud tabayyini. Artinya? Bagi Apa? huruf nun jika sukun dan tanwin maka ada 4 hukumnya. Perhatikanlah penjelasanku. Iya, Masya Allah. Baik, kita langsung ke bait yang ketujuh. Apa judul dari bait yang ketujuh ini? Dalil izhar. Dalil izhar ya. Izhar halqi ya. Boleh ditambahkan. Dalil izhar halqi. Fal awwalul izharu qabla ashrufi.
فالأول الإظهار قبل أحرف. فالأول الإظهار قبل أحرفي. ثمانية للحلق ست رتبت فلتعرفي. الحلق للحلق ليست ست رتبت رتبت فلتعرفي. 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 الله artinya Yang pertama izhar. Jika nun sukun atau tanwin sebelumnya ada 6 huruf falqi atau tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah. Ya, Masya Allah. Jadi, baik ketujuh ini menjelaskan tentang izhar harfi ya. Baik. Kita masuk ke bait yang ke-8. Apa judulnya bait ke-8 ini? Dalil 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 huruf izhar izhar. Dalil huruf izhar. izhar. Ya, Masya Allah. Hamzun faha'un summa ainun fa'u. Hamzun Hamzun Muhmalatan thumma ghainun kha'u. Muhmalatan thumma ghainun kha'u. Artinya huruf-huruf hamzah besar huruf kemudian besar ain kemudian kecil huruf ain yang tidak ain dan kemudian huruf ghain kecil kha. kemudian kha dan kha ghain dan Huruf kha. yang tidak bertitik, kemudian huruf koin dan huruf kol. Ya, Masya Allah. Muhmalatani huruf yang tidak bertitik. Apa hurufnya? Hamzah, Ain, Hamzah, Huruf dan dan ain. Ainun ha'u ya. Ain dan ha kecil. Huruf yang tidak bertitik. Ain dan ain. Insya Allah. Baik. Insya Allah kita akan lanjut ke bait 9. Tapi sebelumnya kita praktek izhar dulu. Kemarin sudah dijelaskan belum definisi izhar itu? Kita belum ya, lupa saya Fon. Belum, Ustazah. Belum ya. Baik, Belum. kalau gitu kita masuk ke syarah izhar dulu. Syarah izhar boleh diturunkan sedikit Umi. PDF-nya bisa ke bawah sedikit enggak? Oh, bukan. Halaman sebelumnya syarah syarah syarahul bait daripada bait ke-7 Ini enggak, udah enggak ada lagi, Ustazah. naik naikkan Di ini apa yang mana, Ustazah? sedikit lagi Umi, naik sedikit. Di sini. Sebentar, dibawa di bait ketujuh tapi di syarahnya. Bait tujuh di syarahnya. Nah, ini Ini. dia. Ya. Baik, jadi definisi izhar. Izhar itu secara bahasa adalah al-bayan. Yang berarti jelas. Baik, jadi sekali lagi izhar itu secara bahasa adalah al-bayan yang berarti jelas. Jadi izhar itu jelas. Adapun secara istilah ilmu tajwid, izhar adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Nah, makanya tadi dikatakan izhar itu al-bayan yang berarti jelas. Jadi ketika kita membaca izhar harus jelas, tidak boleh ada gunnah ataupun dengung ya. Jadi harus jelas ketika kita membaca izhar. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Jadi izhar secara bahasa itu apa? Jelas atau al-bayan. Jelas ya, albayan. Kemudian secara istilah Mengeluarkan setiap huruf dari maksudnya tanpa adanya gunnah atau adanya dengung. Iya, Masya Allah. Masya Allah, baik. Sampai sini bisa dipahami semuanya?
Allah bisa Ustazah. Insya Allah ya. Baik, jadi sekali lagi izhar itu secara bahasa adalah al-bayan yang berarti jelas. Adapun secara istilah ilmu tajwid, izhar adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Jadi izhar itu dibaca jelas ya. Baik. Kita ke halaman selanjutnya, Umi. Umi. Baik. Kita baca di buku saja ya. Iya. Kemarin sudah dijelaskan huruf izhar itu ada berapa? Sudah ada 6. Ada 6. Apa saja hurufnya? Alif, ha besar, ha, Hamzah, ha besar, ain, ha kecil, ghain dan kha. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Jadi, izhar itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf-huruf halq yang 6 tadi, huruf izhar ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf halq tadi, maka dia hukumnya izhar. Izhar halqi ya. Izhar itu kalau dalam ilmu tajwid ada 2. Nah, tapi di sini yang dibahas ini adalah izhar halqi. Ini mau lihat contohnya ya di PDF. Tapi Umi Sinanya enggak ada ya. Umi Sina kan? Baik. Kita ini bukunya beda-beda ya. Ini semuanya pakai buku atau PDF? Saya ada buku saja. Saya pakai buku saja. Buku dan fotokopian PDF saja. Kita ada buku, ada yang PDF ya. Berarti contohnya itu beda-beda ya. Umi Yuli bisa share screen tidak, Umi? Berapa saja? Oh, sudah ada ya, baik. Kita ke bawah, mohon Umi. maaf, mohon maaf. Iya. Ya, ini dia. Oke. Baik. Di sini dilihat, kita lihat ke PDF dulu. Di sini dijelaskan bahwa izhar itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halq tadi ya. Ini sudah kita ketahui apa saja hurufnya. Kemudian kalau izhar ini ketika dia bertemu dengan nun sukun, apa ya? Izhar ini ketika nun sukun maksudnya dia bisa posisinya itu bisa satu kalimat ataupun dua kalimat. Ya, satu kalimat ataupun dua kalimat. Ini yang satu kalimat. Kemudian ini dua kalimat. Baik, boleh dilihat ya di PDF ini. Yang kuning itu izharnya berada dalam satu kalimat. Kalau yang tanda merah itu izharnya berada dalam dua kalimat ya. Nun sukun berada dalam satu kalimat dan nun sukun berada dalam dua kalimat. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa izhar itu cara membacanya harus jelas. Tidak boleh ada gunnah ataupun dengung, harus jelas. Insya Allah hari ini kita akan praktik izhar. Di sini kita baca satu-satu dulu boleh ya. Baik, sebelumnya saya contohkan dulu cara bacanya. Di sini sahabat boleh mendengar saya membacanya, nanti boleh dinilai ya yang mana yang benar. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Baik, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan auna
wayang auna. Nah, kira-kira Yang pertama. dari ketiga contoh tadi yang mana yang benar? Yang pertama. Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena Jelas tidak boleh dan tidak didengung. dengung. Tidak didengung. Masya Allah, Jelas Masya dan Allah. tidak dengung. Ya, Mumtazah. Barakallahu fiik. Insya Allah. Baik, jadi insya Allah semuanya sudah paham ya. Baik, kalau begitu saya minta satu-satu bacakan contoh dari Izhar ya. Mulai dari nomor urut yang pertama, Tohok Doli. Yang pertama siapa? Umi. Umi Uli. Tohok Doli Umi. Baik, kalau tidak Umi Sina dulu, Tohok Doli. Yang mana yang mana Ustazah, yang Hamzah, Baris atas, baris atas. yang Hamzah, Hamzah dan nun sukun. Hamzah dan nun sukun. Ya, Umi baca di baris atas ya, yang nomor satu. Abdul. Hai, baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghusaan ahwa Lagi? Min ila dimatikan apa disukun Nus saja? Bagaimana, Umi? Dimatikan apa di wakof? Min Oh, ilah dibaca saja jelas. Min min ilahi. ilahin wa wayan awun eh wayan awna. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, Umi Sina, saya izin tanya boleh ya? Hai. Di kalimat wayan auna, gimana izharnya? Dia ketemu Nun, ketemu Alif, ketemu Hamzah. Nun ketemu Hamzah. Nun ketemu Hamzah. Iya, jadi itu hukumnya adalah izhar. Izhar apa? Hah? Izhar halqi ya. Izhar Halqi. halqi. Iya, Masya Allah. Dan cara membacanya? Wayan auna. Cara bacanya harus jelas. Harus jelas dan tidak dengung. Hai. Iya, tanpa adanya gunnah ataupun dengung. Masya Allah, Mumtazah. Barakallahu fiik, Umi. Hai, jazakillahu khairan katsiran saja. Baik, Fadloli selanjutnya. Umi Yuli belum ada ya, Umi? Baik, kalau gitu. Sahabat difokus ke nomornya yuk, kalau misalkan ke toilet di apa ditulis di room chat jadi nggak kepanggil-panggil, sayang waktunya yuk. Ayo, langsung nomor tiga, Bunda. Baik, Ustazah. Baris dua, Bunda, tohok doli. Baik, Ustazah. Jurufin harin min hadin tahtihal anharu. Boleh diulang yang terakhir? Tahtihal anharu. Ya, T-nya tidak panjang ya Bunda ya. Tahtihal anharu. Oh ya, Ustazah. Tahtihal anharu. Baik, saya izin tanya boleh ya Bunda ya. Ya, Ustazah. Baik, di kalimat jurufin harin, di mana izharnya? Di fa tanwin bertemu dengan h. Bertemu dengan H, Masya Allah. Itu izhar apa namanya? Izhar apa? Idhar halki. Iya, cara membacanya harus? Jelas dan tidak ada dengung. Masya Allah, Masya Allah, Mumtazah. Barakallahu fiik, Bunda. Oh, barakallah Ustazah. Amin. Wa iyaki. Hop dari selanjutnya. Baik Ustazah. Hop dari Bismillah. selanjutnya. Jannatin aliyatin wa man ada an'amta. Baik, yang pertama boleh diulang Ustazah Afwan. Jannatin aliyatin. Iya, Masya Allah. Barakallah. Baik, saya izin tanya Ustazah. Baik. Di kalimat
Waman ad, gimana izharnya? Nun sukun ketemu ain. Nun sukun ketemu ain ya, Iya insyaallah. betul. Ain ini dalam satu kalimat apa dua kalimat ustazah? Dua kalimat ya Ustazah. Dua kalimat ya, masyaallah. Jadi ini izhar apa namanya? Idhar halki. Cara membacanya harus Harus jelas, bacanya jelas iya atau antayan. iya tanpa adanya guna dan dengung ya, Daripada insyaallah. guna dan dengung. Ustazah, Mumtazah, Barakallahu fiik Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Fadli selanjutnya. Selanjutnya saya Ustazah. Fadli Kanjani. Ghafurun halimun min hakimin yanhituna. Insyaallah. Baik. Kalimat ghafurun halimun. Gimana izharnya, Kak? Di tanwin domah bertemu dengan hak. Hak kecil. Dengan hal, masya Allah. Di sini izhar apa namanya? Izhar halki dibaca jelas albayan tanpa dengung dan idgham. Tanpa dengung dan gunnah. Ya Allah, Mumtazah. Barakallahu fiik Anjani. Amin. Selanjutnya. Siapa Umi Nur Aini? Oh, saya ya? Iya, Fatli Umi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mimma'in ghairi asin min ghafurin faya afan fasayanghiduna. Baik, yang di pertama boleh diulang, Umi? Mimma'in ghairi asin. Sekali lagi. Mimma'in ghairi asin. Baik, perhatikan di kalimat min ma'in di sana ada apa, Umi? Nun ketemu mim, itu kom. Ya. Jadi cara Selanjutnya, baca. Hamzah Tanwin ketemu ghain, izhar halqi. Jadi Putus-putus. tuh siapa Ya. itu? Aduh, putus-putus. Ustazah? Halo? Boleh. Mana kali beliau? Oh, ini apa putus-putus? Halo? Putus-putus, Ustazah. Signal di Papua lagi jelek kali ini. Ya, putus-putus. Ustazah. Saya nyimak dulu ya, sahabat semua ya. Baik, Bunda. Nah, ini jelas. Tadi hilang. Saja ke pental.
Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas sekarang? Semua? Jelas, jelas. Ya, jelas. Ya? Ya, kenapa Oh. tadi, Ustazah? Tadi. Tadi Oh, setelah iya. saya baca putus-putus. Jadi nggak dengar penjelasannya. Baik. Tapi layar saya gelap ya, insya Allah. Baik, boleh dibaca, Umi? Ulangi lagi. Iya. Mimma ghairi asin min ghafurin fasayanghiduna. Baik, insyaallah tabarakallah. Kalimat fasayan ghiduna. Ya. Fasayan ghibuna nun tanwin nun sukun ketemu ghain dibaca izhar halqi harus jelas bunyi nun sukunnya. Tidak didengung. Insyaallah tabarakallah mumtazah. Alhamdulillah. Lanjut, Zah. Suaranya hilang. De Anjani bisa Baik. itu nggak saya screen gak De Anjani? De Anjani Yo. bisa saya Pak, screen nggak? boleh. Selanjutnya siapa lagi? Oh, sebentar, Silakan. sebentar. Ya, Uti, siapa Uti Yuli? Tolong jadiin Uti Anjani co-host, tolongin. Putri Yuli. Iya, iya kak. Gimana? Tolong jadikan Tianjani co-host saja dan Tianjani tolong. Oh, saya ini. Biar bisa bantu share screen, Putri Anjani. Ini suaranya jelas, Umi semua. Jelas ga? Baik. Juga dikasihin dijadiin co-host Uti Boleh. Yuli agar bisa share screen. Uti Yuli. Kenapa kita? Uti Anjani juga dijadikan co-host agar bisa share screen beliau. Saya Oh juga iya. bisa bantu share screen soalnya. Iya. Mohon maaf. Baik.
Baik, selanjutnya Umia Nafi ya sekarang. Afan, anu yang dibaca. Anu, saya. Oh iya. Sudah ada ya? Ya, sudah. Ya. Aliman khabiron min khaufin wal munkhaniqatu. Boleh diulang, Umi? Dari awal ya? Boleh. Aliman khabiron. Iya, baik. Boleh jangan diputus bacanya, Umi, ya. Oh iya. Aliman khabiron. Aliman khabiron. Antara man dan kho, jangan ada jeda. Bisa, Umi? Insyaallah. Aliman khabi aliman khabiron. Iya, insya Allah lebih baik. Insya Allah. Lanjut. Min khaufin wal munkhaniqatu. Baik, dilihat kho-nya panjang tidak? Pendek. Boleh diulang? Wal munkhaniqatu. Iya, masya Allah. Masya Allah. Baik, di kalimat min khaufin, gimana izharnya? Nun sukun bertemu huruf kho. Izhar apa namanya? Izhar halki. Ya, ini dalam. Iya, harus apa? Iya, masya Allah. Ini izharnya berada dalam satu atau dalam dua kalimat? Dua kalimat. Dua kalimat, ya. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fikum. Siapa lagi yang belum? Umi Yuli belum, ada. Umi Yuli, fadli Umi. Yang mana ada? Dari awal lagi, Umi. Yang dari pertama ya? Ya. Buta an ahwa min ilahi min ilahin wayan auna. Umi Yuli suaranya patah-patah ya Umi ya. Boleh diulang lagi Umi Afwan? Dari pertama. Iya. Busaan ahwa min ilahin wayan auna. Iya, masya Allah. Di kalimat gusaan aswa, di sana itu sanya panjang ya Umi ya. Ya, dua harokat ya saya. Busaan ahwa itu dah. Umi Yuli, apa ya suaranya tidak jelas. Apa Umi? Suaranya nggak jelas sudah. Oke, saya Iya, tutup kamera. foto-foto gitu. Coba diulang, Umi. Busaan ahwa. Gimana tuh? Soalnya dipanjangkan lagi. Busaan ahwa. Busaan ahwa. Ya, baik. Insya Allah sudah baik ya. Di kalimat min ilahin izharnya di mana Umi? Ini lahir ya, izahnya di nun sukun bertemu hamzah.
Maksudnya alif. Ya. Yes. Idhar Cara baca. al-ki. Yang pertama di gutaan tanwin ketemu hamzah juga. Baik, Yang ini kedua izhar apa namanya, Umi? idhar al-halqi ya. Izhar halqi ya, min ilahin itu dalam satu kalimat atau dua kalimat? Dua. Lahin. Umi Yuli? Ya, dua kalimat ya, Pak. Min Dua kalimat, lahin. iya. Iya. Dua kalimat, insya Allah. Jazakallahu fiik, Umi. Ya, berkata-kata. Ya, Umi pakai HS ya, Umi ya, atau baik. Siapa lagi yang belum? Ustazah Kamila menyimak ya. Tapi baik, kalau begitu kita insya Allah sudah selesai praktik izhar. Jadi insya Allah semuanya sudah paham izhar ya. Insya Allah ya. Ya, sama. Kalau gitu kita langsung ke bait selanjutnya. Anjani, itu PDF-nya tadi saya share barusan di grup ya, diganti. Ya, sebentar sana. Iya. Sudah kelihatan ya? Ya, baik. Jadi, bait yang ke-9 ya sekarang, Alhamdulillah. Bait yang ke-9 ini, kita beri judul Dalil Idgham Keseluruhan. Kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idgamun lisittatin atat. Wasani idgamun lisittatin atat. Fiyal maluna indahum qad sabatat. Fiyal maluna indahum qad sabatat. Qad indahum qad sabatat. Baik, sekali lagi. Wasani idgamun lisittatin atat. Wasani idgamun lisittatin atat. Fiyal maluna indahum qad sabatat. Fiyal maluna indahum qad sabatat. Qad sabatat. Baik, insyaallah. Baik, jadi tadi judul bait 9 ini adalah dalil idgham ya, dalil idgham keseluruhan. Karena idgham nanti ada dua, ada idgham biguna dan idgham bila guna. Nah, di sini dalilnya ini idgham keseluruhan. Kita artikan sama-sama watani. Watani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Wasani. Idgomun adalah idgom. Disitatin dengan 6 atas huruf. Disitatin dengan Dengan 6 enam huruf. huruf atas yang datang. Atat, boleh kita artikan yang datang atau berada. Baik, Umi Yuli bertanya. Terang jelas tadi wasani yang kedua ya, Dan. Kedua hari kemarin ini. Iya, wasani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Idgomun adalah idgom. Disittatin dengan 6 huruf atat. Atat ini boleh kita artikan berada atau datang. Atat berada atau datang.
Bagaimana Umi? Atap berada atau datang? Atap ada dua ya, artinya boleh kita artikan berada atau datang. Si dalam ya rumah Luna, kalimat ya rumah Luna atau lafal ya rumah Luna. Indahum menurut mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah ahlul qura atau para ulama. Qad tabatat, qad sungguh tabatat, telah ditetapkan. Baik, saya ulang sekali lagi. Wasani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin, idgomun adalah idgom. Bisittatin dengan 6 huruf atat. Yang berada atau datang di dalam yaumaluna, kalimat atau lafal yaumaluna. Indahum menurut mereka yaitu ahlul qura atau para ulama, pada sabatat sungguh telah ditetapkan. Baik, arti keseluruhannya adalah dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham. Ada 6 hurufnya yang berada dalam kalimat yaumaluna. Indahum pada sabatat menurut ahlul qura atau para ulama sungguh telah ditetapkan. Baik, kita masuk kepada syarahnya. Di sini untuk syarah nutannya, ini dijelaskan bahwa hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin itu adalah idgham. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan hukum yang pertama dari nun sukun dan tanwin itu adalah izhar ya, fal awwalul izhar. Kemudian sekarang kita akan membahas watsani yang kedua. Yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin idghamun adalah idgham. Huruf idgham itu ada 6 juga ya, sama. Ya. Hurufnya itu ada 6 juga sama seperti izhar. Kemudian huruf idgham ini dikumpul dalam kalimat ya rumaluna. Umi Yuli bagaimana Umi? Baik. Jadi huruf idgham itu dikumpulkan dalam lafaz atau dalam kalimat ya rumaluna. Maksud daripada ya rumaluna ini adalah huruf-huruf idgham, yaitu ada ya, kemudian ro, kemudian mim, lalu ada lam, waw, dan juga nun. Jadi ketika ditanya apa huruf idgham itu? Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. InsyaAllah. Sekali lagi, ini huruf idgham keseluruhan ya. Huruf idgham keseluruhan. Baik. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, jadi insya Allah sudah paham ya? Iya, insya Allah. Sebelum kita lanjut ke definisi, kita baca dulu satu-satu ya, bait ke-9 ini. Di sini kita mulai dari yang terakhir. Dari yang terakhir dulu ya. Kita rolling. Yang terakhir tadi siapa? Saya. Oh iya, Umi. Fadl. Wasani idgomun bisit tatin atat. Pi yarmuluna indahum. Sabatat wasani dan yang kedua dari hukum
Nun sukun dan tanwin. Idgomun adalah idgom. Isit batin dengan 6 huruf atat yang datang pi yang datang atau yang ada fi dalam lafaz yarmuluna indahum menurut para ulama qad sabatat telah tetap. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiikum ummi. Wa barakallahu fiik. Baik, di kalimat yarmaluna di sini ada yang mengatakan yarmuluna, ada juga yang mengatakan yarmaluna. Keduanya itu benar insyaallah. Tapi kita mengikut pada kitab matan Tuhfatul Athfal yang dari Ustaz Hardi Damri ya. Jadi kita pakai yarmaluna. Baik. Jadi di sini kita pakai yarmaluna. Faktoli selanjutnya. Siapa saya ya? Nur Aini ya? Iya, Umi. Ya. Watani ilgomun bisittatin atat. Fi yarmuluna indahum qadat sabatat. Fi yarmaluna. Ya, yarmaluna indahum qadat sabatat. Yang artinya wasani yang dan yang kedua adalah idghamun adalah idgham disittatin dengan 6 huruf atat yang datang fi dalam yarmaluna lafaz yarmaluna yang artinya ya ra mim lam waw nun huruf-hurufnya indahum menurut para ulama qad sabatat yang telah ditetapkan. Allah mumtazah. Barakallahu fiik ummi. Baik, Abdul selanjutnya. Saya. Ya, saya. Wasani idghamun bi sittatin atat. Fi yarmaluna indahum qad sabatat. Wasani yang kedua dari hukum hukum sukun tak sukun mati tidak sukun nun sukun dan tanwin idghamu idgham bisittati dengan 6 huruf atat yang akan datang yang datang fi yarmaluna dalam kalimat yarmaluna ya ra mim lam waw dan nun indahum menurut mereka qad sabatat sungguh telah ditetapkan. Insyaallah mumtazah barakallahu fiik anjani. Barakallahu fiik ustaz. Amin wa yaki. Fadli selanjutnya. Anai ustazah. Iya ustazah. Bismillah. Wa tsani idghamun bis afan. Wa tsani idghamun bisittatin atat. Fi yarmaluna indahum qad sabatat. Wasani yang kedua idghamun idgham adalah idgham bisittatin dengan 6 huruf atat yang datang fi dalam yarmaluna kalimat atau lafaz yarmaluna hurufnya ya ro mim lam waw dan nun indahum menurut mereka atau ahlul qura atau ulama qad sabatat telah ditetap sungguh telah ditetapkan. Insyaallah mumtazah barakallahu fiik ustazah. Jazakallahu khairan ustazah wa fiik barakallah. Selanjutnya saya ustazah. Iya bunda. Wasani idghamun bisit tatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat watani ada yang watani yang kedua in idghamun adalah idgham bisit tatin
ada 6 atak yang datang atau berada. Fi dengan yarmau. Yarmuluna kalimat atau lafaz yarmuluna yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Indahum telah ditetapkan oleh menurut para ulama atau alul qura qad tsabatat yang telah ditetapkan. Sungguh telah ditetapkan, Masya Allah. Si, si artinya dalam ya Bunda ya? Iya, Ustazah. Baik, dalam atau pada. Boleh dalam atau pada. Baik, barakallahu fiik Bunda. Jazakallahu khairan. Mungkin berapa lo Mbak Yap. Baik, khotbah selanjutnya. Selanjutnya, Umi Yuli. Umi Sina nyimak. Assalamualaikum. Baik. Umi Yuli. Ya. Ya, off-cam ya. Udah. Soalnya bagaimana, Umi? It's an off-cam. Baik, Umi, enggak apa-apa. Bismillah. Wasani idgamun bisittatin atat fi yarmul yarmaluna indahum qadatabatat. Wasani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan takwin idgamun adalah idgam bisittatin dengan 6 huruf atas yang datang siar maluna dalam kalimat atau lafaz siar maluna yaitu ya mim lamu ya dah ya ro ya ro mim lamu dan nun ya wow dan nun. Ya, fi yarmaluna dalam kalimat atau lafaz yarmaluna yaitu huruf ya, ro, mim, la, lam, waw, dan nun. Indahum menurut mereka ahli qura atau para ulama qadasabatat yang telah ditetapkan ya. Iya, sungguh telah ditetapkan. Baik, tazabarakallahu fiik Umi Yuli. Ya, amin. Ini sudah semua ya? Sudah banyak. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah semua, kita kembali kepada syarahnya lagi ya. Syarahul bait tadi sudah dijelaskan bahwa hukum yang kedua itu dari sukun dan tanwin adalah idgham ya, hurufnya ada 6 dalam kalimat yarmaluna yaitu ya ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang definisi idgham. Idgham itu secara bahasa kata idgham berasal dari kata adgoma yudgimu. Boleh di halaman selanjutnya Kak Anjani. Adgoma yudgimu yang berarti idkhalu syai'i fi syai'i yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi sekali lagi idgham secara bahasa adalah idkhalu syai'i fi syai'i memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Di sini di PDF-nya ini ada contohnya ya. Adgham tul kitaba fil haqibah. Aku memasukkan buku ke dalam tas. Ini hanyalah contoh sebagai istilah saja ya. Maksudnya memasukkan sesuatu itu seperti itu. Kemudian secara istilah ilmu tajwid, idgham itu adalah altiqa'u harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bi haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan.
yang berarti bertemunya huruf nun sukun dengan huruf yang berharokat, yang mana keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Baik, jadi sebenarnya idgham itu asalnya itu ada dua huruf ya. Ada dua huruf, yang satunya huruf sukun, kemudian huruf yang kedua huruf berharokat. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran itu cuma satu huruf ya idgham, tapi dia ada tasydidnya, betul ya? Idgham itu ada tasydidnya ya? Ya, Indonesia. Iya, untuk Al-Quran Indonesia. Itu biar mempermudah ya bagi kita ini orang Indonesia, makanya dikasih tasydid. Jadi sekali lagi idgham itu adalah sebenarnya ada dua huruf. Yang sebelumnya huruf yang pertama itu sukun dan huruf yang kedua berharokat. Tapi huruf yang pertamanya itu tidak nampak ya. Jadi cuma ditulis hurufnya itu bertasydid. Itu menggantikan huruf yang sukun tadi. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustazah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi idgham secara bahasa itu apa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Insya Allah. Kemudian secara istilah? Bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat, di mana keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Iya, insya Allah. Jadi itu secara istilah ya, kita harus tahu bahwa secara istilah itu bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat, yang mana keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Makanya kalau kita lihat di mushaf Indonesia, idgham itu pasti ada tasydidnya. Itu agar memudahkan kita untuk memahami idgham. Seperti itu. Kemudian huruf idgham tadi sudah dijelaskan ada 6 huruf yang berada pada lafaz yang maluna. Sekali lagi ini untuk idgham keseluruhan ya. Maksudnya idghamnya itu belum terbagi jadi idgham biguna dan idgham bila guna. Jadi huruf idgham keseluruhan itu ada 6, yaitu pada lafaz yang maluna. Kemudian adapun syarat idgham. Jadi syarat idgham itu adalah terjadinya harus pada dua kalimat. Kalau tadi izhar, dia bisa dua kalimat ya, betul ya. Tapi idgham ini tidak boleh kalau dua kalimat. Evan, idgham ini tidak boleh pada satu kalimat. Jadi idgham itu terjadinya harus pada dua kalimat, tidak boleh satu kalimat. Beda dengan izhar tadi. Contohnya, apabila ada nun sukun atau tanwin dan huruf idgham berada di dalam kalimat yang berbeda. Kita bisa lihat di sini, contohnya ada di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ladunka ya, di sini min kemudian ladunka itu dua kalimat ya. Min ladunka dua kalimat. Begitu juga dengan di sebelahnya ghafurur rahim. Di sini juga ada dua kalimat. Jadi idgham itu pasti dua kalimat. Idgham itu tidak terjadi dalam satu kalimat ya. Nanti kalau misalnya ada nun nun sukun bertemu dengan huruf idgham itu nanti ada pembahasannya khusus kalau dia berada di dalam satu kalimat insya Allah. Yang penting di sini kita sudah bisa pahami bahwa idgham itu tidak bisa terjadi dalam berapa kalimat? Satu atau dua? Satu kalimat. Satu kalimat ya. Jadi idgham itu sudah pasti dua kalimat insya Allah. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Allah ya. Insya Allah. Baik, Fon ya, tadi saya ada gangguan sinyal karena hujan, jadi kita hari ini cuma bisa satu bait saja ya. Gak apa-apa ya. Ya. Apa, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kita baca kembali dulu ya di
bait ini. Bait yang kita belajar tadi bait 9. Kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idgomun bisittatin atat. Wasani idgomun bisittatin atat. Siyamu maluna indahum qad sabatat. Iya, artinya boleh dibaca sama-sama. Bukan? Yang kedua dari hukum dan tanwin yang dilakukan dalam lafaz yang maluna dalam telah tetap menurut para ulama. Menurut para ahli yang dan ulama sungguh telah ditetapkan. Menurut para ulama sungguh telah ditetapkan. Ya Allah, mumtazah, barakallahu fikum. Nah, baik, jadi tadi apa judul dari bait 9 ini? Hukum pembahasan dalil, dalil idgham keseluruhan. Iya, dalil idgham keseluruhan ya. Baik, insyaallah. Jazakumullahu khairan ummi wa ukhti wa ustadz semua yang sudah hadir. Insyaallah kita lanjutkan kembali pertemuan kita di Sabtu depan ya. Insyaallah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan ya semuanya. Umi Yuli, Umi Sina. Syukran Umi. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live kakak. Assalamualaikum. Gila meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.